Mempunyai dua buah hati yang usianya tidak begitu jauh, pasangan artis Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu mengaku sangat bahagia, meskipun dirasa sangat kewalahan dalam mengurusnya. Apalagi anak pertamanya Adam Al-Fatih kini sedang dalam usia di mana harus tetap mendapatkan perhatian ekstra. Belum lagi, Shireen juga mengaku bahwa Adam kini memiliki rasa cemburu yang besar terhadap sang adik Cut Hawa Medina Al-Fatih, yang akhirnya membuat Shireen harus pandai membagi perhatian untuk Adam dan Hawa. Sampai sekarang pun masih sering cemburu, tapi itu pun dalam yang normal, nggak yang marah, nggak yang ngapain adiknya gitu, alhamdulillah enggak sih. Jadi dia pun kalau misalnya malah yang kecil tuh kan suka kayak jambak atau narik karena gemas, karena belum ngerti. Adamnya cuma nggak mau pergi tapi nggak ngebales gitu. Jadi aku coba ngajarin ke Adam kayak, Adam adiknya masih baby, belum ngerti, sayangin adik ya gitu. Jadi dia yang iya terus pergi gitu. Jadi lebih dikasih tahu terus aja sih. Hawa itu kan masih 10 bulan ya, jadi gak terlalu banyak meminta. Memintanya minta disusuin sama diboboin, dia mau makan aja. Cuman bagi waktunya itu yang kadang-kadang aku harus boboin si kecil, Adamnya masih mau main sama aku gitu. Jadi kadang-kadang aku sekarang kerja atau ada meeting, Adamnya aku bawa supaya dia tetap ngerasa puas sama maminya gitu. Gak yang pulang kerja, anak yang kecil udah minta diboboin, Adamnya belum ketemu, jadi Adam suka protes. Dan itu wajar kepotong. Shireen memang tidak ingin menjadi hilang perhatian kepada anak pertamanya lantaran kehadiran sang adik. Lalu bagaimana cara Shireen sendiri menumbuhkan rasa perhatian yang cukup adil untuk kedua anaknya tersebut? Sebenarnya untuk menghadapi anak kecil itu gak ada yang gampang, tapi dibawa fun aja. Dan jangan sedih kalau apa yang kita ajarin itu gak langsung berhasil gitu. Jadi dibawa enjoy aja. Aku juga banyak banget yang kadang-kadang aku ajarin anak aku besokannya ngelakuin hal yang nggak aku ajarin lagi. Ya itu wajar lah, main anak kecil. Kita harus komit, jangan sampai apa yang kita ajarin itu beda-beda kepala. Yang ada dia juga akan bingung, yang benar tuh yang mana. Jadi ada beberapa urusan yang aku udah komit sama Wisnu yang ya udah kita mengajarkannya gimana. Kayak gini oke, berarti nenek kakeknya juga diajarin, bukan diajarin ya, maksudnya dikasih tahu, tolong ya, maaf pak, kayak gini ya. Jadi kita satu rumah itu satu kepala gitu, maksudnya satu cara ngajarin anak itu seperti apa. Tapi ya kadang-kadang memang kan nenek kakek itu kan sayang banget sama cucu, jadi lebih dimanja. Mempunyai dua buah hati yang usianya berdekatan, aktris berusia 25 tahun ini juga mempunyai harapan untuk kedepannya. Di mana di saat Adam dan Hawa tumbuh besar, dirinya berharap sang anak akan selalu lebih dekat satu sama lain. Seneng banget, mungkin repotnya repot, menyenangkan lah. Karena anak-anaknya masih kecil, tapi aku lihat, aku kan sama kakak aku juga dulu kayak gitu, bedanya cuma gak nyampe 2 tahun. Malah kalau Adam sama Hawa tuh 2 tahun bedanya. Gedenya tuh deket gitu, jadinya connecting mereka tuh deket banget gitu. Walaupun aku sama adikku yang lebih kecil juga jauh, deket-deket aja. Cuman aku ngeliatnya kayak mereka deket, nanti aku berharap mereka ya gedenya bareng-bareng, jadinya lebih deket aja satu sama lain gitu.